saya akan dipatroli Satlantas Perpajo pada hari ini Kamis tanggal 24 Januari 2019 melaporkan dari Poros Sengkang Bone kilometer 17 Sempa Desa Palabroka Kecamatan Pamana. Arus lalu lintas untuk saat ini tidak bisa dilalui di jalur Sempa karena ketinggian air sudah mencapai 90 cm. Untuk kendaraan roda 2 yang tidak melintas ke Bone telah dibuatkan jembatan oleh masyarakat ataupun rakit. Di situ masyarakat saling membantu. Khusus untuk kendaraan roda 4 tidak bisa lewat sama sekali. Demikian kami laporkan agar masyarakat selalu hati-hati dan dapat bagi informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.